Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah Polres jajaran, yakni Polres Jepara, Polres Pati, dan Polres Blora. Hal tersebut dilakukan guna mengecek kesiapan Polres jajaran dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Tengah. Untuk memastikan pengamanan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Kapolda Jateng melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah Polres jajaran. Terdapat 3 Polres yang mendapatkan kunjungan dari Kapolda Jawa Tengah, yakni Polres Jepara, Polres Pati, dan Polres Blora. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda turut didampingi oleh Ketua Bayangkari Daerah Jawa Tengah, Diana Ribut Hari Wibowo. Saat berkunjung ke Polres Jepara, Kapolda Jawa Tengah menyampaikan bahwa kunjungan tersebut selain sebagai silaturahmi untuk mempererat hubungan, juga sebagai cara untuk mengetahui kondisi di lapangan secara langsung. Kapolda menekankan pentingnya jaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada Serentak 2024 yang akan segera dilaksanakan. Setiap 5 tahun kita akan mengalami pilkada. Setiap 5 tahun kita akan mengalami pilpres. Pilkada baik pemilihan bupati maupun gubernur itu akan terus bergulir dan setiap 5 tahun kita akan menang. Karena sesungguhnya dua fungsi yang melekat di dalam setiap sanubari insan bayangkara ini adalah satu fungsi pencegahan dan dua fungsi deteksi dini. Fungsi intelijen dan fungsi bimas itu fungsi yang melekat di dalam kita. Dari mulai pangkat-pangkat sampai pangkat jenderal, semua dari kita mempunyai dua kewajiban ini. Selain itu, Kapolda berpesan agar setiap Polres melaksanakan monitor dan pengawasan terhadap logistik pemilu, terutama surat dan kotak suara. Terlebih saat ini logistik pilkada sudah masuk dalam proses pelipatan surat suara. Sinergitas bersama stakeholder terkait juga menjadi perhatian Kapolda hal ini untuk memastikan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Tengah dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.